Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tip rujak yang kita sebut namanya rujak padukat. Rujak padukat adalah rujak yang terbuat dari paduan antara kelapa, kemudian madu dan alpukat. Rujak ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin merasakan makan atau mengkonsumsi rujak alpukat tapi ketakutan akan gula darah, sehingga saya menginikan adalah campurannya bukan gula tapi madu. Tujuannya supaya yang merasa punya gula darah tidak merasa riskan. Nah, kemudian ini adalah kelapa muda, airnya tidak dibuang, dan kelapanya bisa kita ambil. Kemudian ini adalah alpukatnya. Ya, kita buka alpukatnya. Ini alpukatnya, alpukat yang sangat bagus, mantap. Kemudian saya campur ke air kelapa. Nah, kemudian ya, ini menu yang sangat baik untuk kita-kita atau teman-teman yang ketakutan akan gula, karena manisnya tidak menggunakan gula tapi menggunakan air kelapa dan madu. Ya, kemudian kita buka madunya. Nah, ini ya, kita buka madunya. Nah, kita aduk, dan air kelapanya kita aduk, dan kelapanya juga kita aduk. Ya, ya, kita lihat ini namanya rujak padukat, artinya perpaduan antara kelapa, madu, dan alpukat. Bagi yang senang menggunakan es atau senang dingin, bisa dicampur dengan es supaya segar. Tapi kebetulan saya tidak terlalu suka dengan dingin. Kemudian rekan-rekan ini di sini sedang party rujak padukat. Bagi rekan-rekan yang ingin transpirasi, inilah resep yang kami buat bagi kami yang menghindari manisnya gula, sehingga ini akan aman bagi yang mengkonsumsi gula. Di konsumsinya ini bisa menggunakan sendok atau dengan sedotan. Kita coba rasakan. Ya, sangat manis sekali. Sangat ada rasa manis air kelapa, ada madu, dan alpukatnya rasa muncul rasanya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan terinspirasi bagi rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan bisa mencoba di rumah dengan rujak, namanya rujak padukat ini. Kelapa, madu, dan alpukat. Saya ulangi, ini tidak menggunakan gula. Manisnya manis air kelapa. Kemudian kelapanya kelapa muda, kemudian campur madu dan alpukat. Terima kasih. Selamat mencoba dan mudah-mudahan terinspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ketampi, mantap. Aduh, ya alpukat nah mantap. Jangan, Pak. Mantap. Tip, mantap. Kayak hidup, Pak.
Unggul, Pak. Hmm? Aduh, mantap. Ini baru ini, yang tukar berantem apa kan? Men, silahkan, Len. Nah, rekan-rekan, inilah Ujang Parukat. Manyos sekali rasanya. Manisnya manis madu, bukan manis gula. Dan kita coba rasakan. Mantap. Manyos. Silakan mau ingin mencoba. Terutama bagi yang sudah merasa khawatir dengan penyakit diabetes atau gula darah. Nah, kemudian ini juga bermanfaat bagi kesehatan jantung karena alpukat mengandung minyak yang minyak kolesterol yang tak jenuh. Itu saja, dan kami sedang menikmati dan sedang party rujak padukat ini. Terima kasih. Udah, ini udah. Oh, udah.